Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Tawakkulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbu, udah cukup itu. Berarti udah enggak ada lagi yang perlu diragukan. Tidak ada lagi ruang untuk dia galau. Sudah cukup Allah buat dia. Masalahnya iman kita bisa enggak untuk sampai ke tingkat itu? Sehingga kalau kita bisa mengatakan itu sesuai dengan hati kita, lisan kita bilang hasbi Allah, hati kita mantap, Allah pasti tunjukin kun fayakun yang luar biasa. Kenapa kok tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena lisan kita enggak klop dengan hati kita.